Tinggal di sini juga, Ci. Ya, ini kita lagi lihat-lihat nih. Cendana apa namanya? Cendana koloni at di Ponegoro. Ini masuk dari jalan di apa? Komplek di Ponegoro. Ini luasnya berapa? Dia luasnya 6,8 kali 16. 6,8 kali 16. Iya, sekitar 108 meter. 108 meter. Wah. Ini proper banget ini. Ini ada berapa jenis? Berapa tipe? Tipe dia yang kita kalau koloni standar sama hook aja, Bang. Standar cuma sama hook ya, luang. Oh, cuman satu model berarti. Satu model. Begini semua. Betul. Cuman bedanya ada di hook sama biasa. Di sisi standar. Oh, oke. Okay. Enggak usah banyak milih ya. Tinggal milih mau ada tanda di samping atau enggak. Wah, ini proper sih. Dapur, cakep. Wah, ini enggak full furnished dong. Belum, masih kosong. Enggak dong, masih kosong kan dapatnya ya. Kosongan kita standar biasa aja. Maksudnya kalau mau custom nanti gambaran seperti ini kok. Kalau mau interior. Oh, ini gudang ini sebenarnya kali ya harusnya ya. Tapi ya, dijadiin ruang kerja bisa juga ya. Wih. Seru ya. Wah, ini buat kalau yang kerja dari rumah asik banget. Ini juga topnya. Wah, mantap mantap, keren keren. Nah, sinknya tuh begini nih, undersink Modena. Wah, kalau rumah contoh biasanya satu brand ya. Modena, Modena semua. Wah, ini cakep ya dibikin tertutup begini nih. Bikin tamet engsel. Tamet ini khusus juga kayaknya. Ini interior juga kok. Kulkasnya juga kayak bukan, nggak bisa kulkas biasa ya ini. Biasanya ya udah include ya. Kulkas khusus ya. Khusus dia. Cakep ya interiornya nih, modern mewah ya. Oh iya. Modern. Modern semua ya. Aslinya kaca semua. Aslinya kaca. Tapi kalau posisi badan mungkin tembok. Wih, keren ya. Ini nggak begini ya nanti tanah. Tapi kalau kalian mau bikin seperti ini bisa banget. Nah, ini kalau misalkan nggak beli yang hook, nggak ada sampingnya. Sampingnya begini. Lumayan ya, sebenarnya keren ya. Bisa buat taruh motor mungkin, atau buat tanam-tanam gini sih. Wah, cakep-cakep. Keren ya. Ini nggak tahu nih kaca nggak dapatnya nanti. Yang ini nanti kaca juga? Kalau posisi standar sih biasa kok. Tembok full ya, biasa, tembok full ya. Posisi hook aja kok. Hook dapatnya begini. Iya. Betul. Cakep ya. Wah, cakep cakep. Ya ini kalau lihat rumah contoh enaknya gini nih, dapat inspirasi ya. Inspirasi betul. Wah, ini LDK nih, living dining kitchen. Living dining khusus. Terus, kitchen. Iya. Di atas. WC. Ini kamar ya, ada satu kamar di bawah ya. Kamar di bawah satu kok. Ini kamarnya juga ukurannya cukup oke okay lah segini. Cukup oke. Jendelanya akan segede gini juga ya? Jendela sama kok. Begini ya? Desain sama kita kayak gini semua. Desain begini. Wah, ini oke. Okay. Udah dari unitnya juga yang jadi di sebelahnya kok. Oh, yang tadi ya? Oh, ntar bisa lihat juga? Boleh. Boleh, ntar ya. Masih dikunci kok. Oh, oke. Okay. Nggak apa-apa, ntar kalau bisa aja. Iya. Boleh, boleh. WC-nya juga. Wih, oke okay juga. Masih. Ada shower-nya juga. Gitu. Ya, ini cuman kalau segini harus pakai sink yang kecil ya, wastafel yang kecil ya. Nah, ini buat rumah kalau biar mau tambah lebih kelihatan lebar, pakai bronze mirror ya ini ya. Wih, keren. Ini begini juga ya temboknya ada. Ini nanti jadinya kaca semua? Enggak, ini mah tambahan. Tambahan. Ini interior. Kamar kedua, wah ini lebih proper lagi ya, ukurannya. Kamar anak satu, kamar anak dua. Ini kalau ada sampingnya begini ya? Itu posisi backyard kok. Oh, ini belakangnya? Belakang kok. Oh, ini yang tadi ruangan di bawah nih, yang tadi buat WFH nih, betul, atau gudang. Yang tadi di belakang gudang itu. Iya, ini kalau ada budget bisa ditinggi lagi nih. Boleh, boleh kok. Ya. Boleh kita naikin, kalau masih naikin, kita, ya, kurang lebih bisa kita gedein. Ini bisa jadiin ruangan lagi, tembusin lagi, betul, nih. Bisa. Bisa kita, buat ruang jemur juga di atas. Nah, sana, bisa juga. Kalau nggak kasih tangga spiral naik. Yes. Cuman kalau hujan, wah lari cepet. Cuma kasih mezzanine yang kaca paling kok. Iya, iya. Terang kok, kelihatannya.
Cakep, cakep. Ini master bedroom. Master bedroom. Oh, kamarnya dua di atas. Oh, semuanya di atas berarti ya? Kamar di bawah satu kok, yang tadi di bawah sini. Oh iya benar. Wah, jadi kamarnya empat ya? Empat dia. Betul. Wah, ini proper banget sih. Ini begini, sudutnya begini ya? Sama, sama kok. Ini posisi hook sama. Oh, juga. Kalau hook teman sampingnya, kalau nggak hook sampingnya tembok, tembok depannya ya, doang. Cuman, iya. Depannya doang kaca sini. Iya. Wah, cakep. Wah, ini kalau lihat begini bikin ngiler ya. Ngiler. Kamar utama. Ini ada WC dulu nih. WC-nya mirip sama yang di bawah ini. Ya, ini yang buat kamar sharing. Ya, WC sharing, sharing, kamar anak. Ini yang kamar master bedroom-nya, kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Ini depan ya tadi ya. Tampak depan, samping ingat nih kalau nggak di corner, dia nggak ada kaca ini. Kacanya ini doang. Betul. Terus ini wah, jadi walk-in closet ceritanya. Walk-in closet. Wah, ini baru nih. WC-nya bagus, lega. WC kita sempit. Wah, cakep ya. Wah, mantap, mantap. Luas, luas. Ini dibikin gini karena emang sudutnya begini ya. Kepotong sama sebelah sininya. Oh, tadi tangga soalnya, sudut tangga kepotong, tapi jadi bagus ya, ada sudut buat bisa walk-in closet-nya gini ya. Iya, cakep-cakep. Karena sebenarnya segini pun untuk ruang tidur udah cukup banget sih. Lemarinya di sini. Ya, kalau mau di sudut sininya nggak mau lemari, bisa jadi ruang rias. Atau ya, bisa bagus juga sih, keren-keren-keren. Wah, mantap. Ini nanti lokasinya ada di sebelah mana? Lokasi kalau yang koloni sekarang nanti, hah? Di sebelahnya tuh kok. Oh, yang ada ditutup-ditutup itu ya? Iya, tapi udah mulai dibuka. Oh, udah mulai dibuka. Udah, itu udah mulai pembangunan? Udah ya? Udah mulai pembangunan, gua tinggal finishing aja. Oh, sih. Oh, kapan serah terima gitu? Kata sih infonya tahun depan ya. Awal tahun? Apa? Awal tahun 2000-an lah ya? Infonya. Oh iya. Cepat ya berarti ya? Jadi itu udah sold out ya. Oh gitu? Cuma kita buka lagi di mana? Kalau tahun ini ke Taman Bromo depannya lagi. Berarti ini keluar ke kiri lagi sana, keluar ke arah kiri. Belakang ya, ke arah dalam ya? Iya, yang dekat Bineka itu kok. Oke. Okay. Ke Cendana Beverly Golf seberangnya itu ada tanah kosong gitu. Boleh ter kalau dari sebelah kanan sana ya. Nah, mungkin pas pulang kita awatin ya. Tempat makan sih itu. Ini dapat kanopi begini atau sama, contoh sama, aja? Sama, udah. Ini udah include ya. Include promo dia. Wah. Wow. Kita nggak dapet cendana ya, belum cendana ya, park kita cendana jadinya, belum ya, sama cendana SM juga belum mencok, iya gitu. Jadinya kan pada bikin masing-masing, iya, jadi belang-belang ya, jelek ya, jadinya kan kalau gini kan udah pasti seragam nih. Ambil yang luas tanah berapa kok? Saya tipe 2 5,5 15 iya. Kali 15 ya, iya, yang kedua. Kamar di bawah 1 bawah 1 di atas 2 betul-betul iya. Udah renovol kayaknya enggak, cuma tambah dapur aja. Iya, cuma ngeliat ini sih wah enak banget nih. Berapa tadi luasnya? Ini luasnya 108,8 ya. Kalau luas tanah 6,8. 6,8 16. Lebar 6,8. Lebarnya enak sih. Lebar ya, hampir 7. Ini parkir 2 mobil masih bisa. Atau sebelah juga? Enggak, kalau karena hook emang dia posisi badan juga 6,8 sih. Oh, kalau hook bener. Lebih lagi lebarnya bisa di tergantung lokasi hooknya berapa sisanya, yes. Berarti ya. Nanti dihitung beda price list, okay. Lagi. Nah, kita tanya harganya berapa nih? Harganya kita yang cash non-hook, kerasnya. Ya, cash keras. Posisi standar. Standar, dan non-hook. Standarnya kita start cash kerasnya kemarin di 2,6 kok. 2,6. 2,6. Kalau yang hook, tergantung tambah kelebihan tanah. Per meter berapa kalau di sini? Per meter dia udah kena, udah lumayan di sini kok. Tapi kalau masih 10-15 kan. Oh, berarti tinggi. Karena lokasinya juga di sini kan. Lokasi ya. Lokasinya di sentral. Kalau kita kan dulu 6 juta semeter. Cendana Park kan 6 juta semeter. Yang di Ubud sana kok ya. Ubud masuk ke. Iya, masuk ke Ubud. Tembus ke Pasirandu itu. Betul, ya. Betul. Pasirandu. Berarti ini 2, tadi 2,6 start cash keras, 2,8 KPR. Cicilan estimasi 15-16 jutaan. Estimasi DP 5%. 5%. Makin gede DP, makin kecil nanti bisa angsurannya gitu. Wah, ini. Berapa daya listriknya? 2200 juga tetap. Di sini 2200. Masih pakai token ya tetap ya. Tuh luas juga nih. Bisa langsung 2 mobil ini. Nggak perlu dilebarin lagi. Ini udah dapatnya seperti ini. Sama. 60x60 juga ya.
Nih kayak gini kok posisi badannya. Ini badannya. Nah ini jelas nih, nggak usah pusing banyak milih, tinggal milih mau hook apa biasa, udah selesai. Tapi hooknya berarti cuman di ujung, di pojokan doang, kanan kiri berarti ya? Nggak ada hooknya, paling iya kok kanan, ujung kanan, ujung kiri, udah kan? Betul. Nggak ada lagi, nggak di tengah-tengah gitu kan? Nah ini kunci deh itu. Kunci ya? Oh ini udah dibeli orang? Oh udah dijual. Oh dulunya Xiaomi? Dulunya Xiaomi C sementara, betul. Sempat masuk juga dulu kok. Yang ini belum, belum, sering lewat doang, tapi belum pernah masuk saya. Nah ini kalau kita lihat, lega sih. Dari depan doang kok, sorry kok ya. Gak apa-apa. Lega sih. Nah ini kalau layout, kalau ruangannya segini sih oke banget sih. Oke banget kok ya. Ini saya maksud untuk kalau sampingan, bukan kaca dia kalau. Iya benar ya. Karena kalau kaca ntar ke rumah orang dong. Ya kan? Transparan kita. Iya. Tapi jendela dong. Oh, iya. Kaca gede-gede sih kok. Itu yang belakangnya. Iya. Belakangnya. Nah kalau di sini enggak tuh, kalau siang di sini panas gak sih? Di sini kalau siang biasa aja. Biasa sih kok, panas juga, cuman diserap kan banyak kok. Iya. Sama pohon-pohon gede kita berasa ringan. Benar-benar. Cuman enaknya sini tuh begitu tuh. Hari-hari begini nih nggak bakal rame. Ya begini-begini aja orang lewat satu-satu gitu tiap hari. Tuh kalau dari jauh tampaknya seperti ini. Oh ini yang masih lagi dibangun. Itu udah tinggal serah terima ya, berarti finishing ya. Tinggal finishing aja nih. Tuh kalau jogging sore enak sini, adem. Sepedahan. Iya, sepedahan. Wah, ini dapat luas sampai depan sini dong berarti dia. Iya kok. Wah, enak banget. Hah? Sama dia aja, enak dia. Ya, ada ginian ya? Heeh. Ini bisa 4 mobil nih berarti. Berarti dia bayar ininya juga enggak? Bayar tanah ini enggak? Udah termasuk IPL mungkin kok ya. Oh, kalau tanah. Tanah kepemilikannya cuma dari situ mungkin kan? Perawatan kali kok ini masuk. Iya. Tapi situ kan. Tapi ini bukan tanahnya itu, si pembeli itu, kan berarti kan? Iya. Benar dong. Ya, kalau enggak bayar tanahnya banyak banget ini. Selisihnya lumayan deh, soalnya iya. Menurut harga yang posisi badan kan. Wah asik banget ya. Keren. Oke lah, nanti kalau mau tanya-tanya lagi di kolom komentar, kalau bisa gue jawab. Tapi kalau mau lebih detail lagi ke nomornya Excel aja. Siap. Ya, jangan ke nomor saya bukan sales. Saya demen ngeliat rumah contoh karena buat inspirasi. Kadang kan biasanya kalau rumah contoh itu kan furniturnya totalitas banget ya. Iya. Kayak tadi kan cakep-cakep ya. Cakep banget. Moderna semua gitu. Mampir-mampir lihat-lihat siapa tahu tiba-tiba ada budgetnya. Siapa tahu jodoh gitu. Betul gitu. Oke. Okay. Lihat-lihat dulu juga enggak apa-apa. Betul, lihat-lihat dulu, mampir-mampir lihat-lihat. Ngobrol dulu aja kayak gini. Enggak ada kejar-kejar kok ya kan. Kalau emang bisa kebeli ya kebeli lah. Kita bilangnya apa? Diaminin dulu aja. Gitu. Oke, sampai sini dulu videonya. Kalau mau ngobrol-ngobrol lagi silakan komen atau langsung ke nomornya Excel di WhatsApp, ada WhatsApp-nya pasti WhatsApp, ya. Gitu. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.